بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وافاض من علومه واسراره على قلوب العارفين والاولياء أشهد أن لا إله إلا الله Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam Hati yang senantiasa yakduh sadar bahwa Allah tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah pula lah yang telah menggerakkan kolbu kita di pagi hari ini lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilannya dan Alhamdulillah selepas sholat subuh kita bisa duduk di masjid ini dalam rangka kita menimba ilmu khususnya kajian tasawuf di pagi hari ini mudah-mudahan kolbu kita tercerahkan Bapak ibu sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas ada tiga istilah dalam ilmu tasawuf yang wajib kita untuk memahaminya. Pertama adalah istilah syariat, yang kedua istilah torikoh atau tarikat, yang ketiga istilah hakikat. Pembahasan ini kita ambil dalam kitab. Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Guyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Al-Syafi'i Rahimahullah Tiga istilah ini penting untuk kita memahaminya sebab banyak orang yang gagal paham dalam memahami tentang syariat, tarikat, dan hakikat, nanti tiba-tiba nggak sholat Jumat lagi, nggak puasa Ramadan lagi, ditanya kenapa karena sudah dapat hakikat. Ya, itu adalah gagal paham. Maka oleh sebab itu, kita perhatikan yang pertama adalah syariat. Syariat menurut bahasa artinya jalan. Syariat Islam jalan menurut Islam, jalan hidup. Way of life jalan hidup, syariat jalan. Jadi, kalau hidup itu harus pakai jalan supaya sampai tujuan. Syariat menurut bahasa, syariat menurut ilmu tasawuf yang dimaksudkan. Pembahasan di pagi hari ini adalah: "HIA AL AHKAM" al-munazzalah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati fahimahal ulama minal kitabi was sunnah. Hukum-hukum yang dipahami oleh para ulama' yang bersumberkan Quran dan Sunnah. A'ni al-ahkam al-mubaynah fi ilmi tauhid wa ilmi al-fiqh wa ilmi al-tasawuf. Yang dimaksud adalah hukum yang sudah jelas. Baik dalam ilmu Tauhid, ilmu pikih, maupun ilmu tasawuf. Jadi yang disebut dengan syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi kita, yang dipahami oleh para ulama, diambil dari Quran dan As-Sunnah, sehingga ahkam hukum-hukum tersebut ada dalam tiga disiplin ilmu. Ilmu Tauhid, ilmu pikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf disebut sebagai syariah. <usladım> <clears throat> <ceteraTurn>, äh Jadi agama kita ada dalam tiga ajaran pokok. Para ulama menyebutnya arkanuddin, rukun agama. Jadi hukum-hukum itu disebut rukun agama. Ada tiga, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ketiga disiplin ilmu ini disebut syariat. Tauhid, fikih dan tasawuf. Disebut juga rukun agama. Jadi kalau kita hanya mempelajari dan mengamalkan tauhid dan fikih dan tidak memahami dan mengamalkan tasawuf, berarti rukunnya hilang satu. Masjid ini tegak karena ada tiangnya. Begitulah para ulama mengistilahkan tiga disiplin ilmu, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf disebut rukun dari agama kita. Rukun daripada agama kita. Satu dibuang rukunnya maka akan ambruk. Begitu penting ketiga disiplin ilmu, maka disebut rukun agama. Kalau kita ingin memahami agama secara komprehensif, secara lengkap, kita harus mempelajari tiga disiplin ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu tambahan, bukan sunnah, tapi ruknun min arkanidin, satu rukun dari rukun agama yang lainnya. Nah syariat artinya ada dalam tiga disiplin ilmu. Ilmu tauhid, ilmu pikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang keimanan. Rukunnya enam sudah kita maklum Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya Hari akhir dan takdir Kemudian ilmu pikih Ilmu yang mengatur tentang kehidupan Para ulama membagi dalam empat bab Pertama bab obudiah Bab ibadah dalam pikih Mulai dari air, bab toharoh bersuci berwudu, sholat, puasa, haji, itu disebut bab pikih, bab ubudiyah. Yang kedua bab dalam pikih disebut mu'amalah. Pergaulan, interaksi satu sama yang lain. Termasuk di dalamnya adalah tentang ekonomi, tentang jual beli, tentang gade. Ada dalam pikih bab mu'amalah. Yang ketiga bab pikih adalah Bab Munakah, pernikahan Bab Waris Itu ada dalam bab pikih namanya Munakah Yang terakhir adalah jinayah Tentang hukum Yang mabuk ada hukumannya, dicambuk Yang berbuat zina, dirajam Yang mencuri, potong, potong tangan itu semua bab jinayah, bab pikih. Jadi, ada empat besar, empat bab besar dalam ilmu pikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf tentang kolbu, tentang jiwa. Bagaimana cara membersihkan hati kita, bagaimana cara mendandani hati kita, bagaimana hati kita suluk melakukan perjalanan, perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan nah ketiga disiplin ilmu ini dipahami oleh para ulama disebutlah syariat jadi kita tuntaskan belajar kita pahami agama kita secara komprehensif dalam tiga disiplin ilmu ilmu tauhid fikih dan tasawuf ya. alhamdulillah di masjid kita ini ada apa tuh ya ilmu tauhid kita Ahlus ahlu sunnah wal jamaah itu pikihnya di sini bermadhab syafi'i ada tasawufnya ada pemahamannya imam al ghazali ya ada pemahamannya ulama mursid yang lainnya ini menunjukkan dari bingkai rukun agama kita jelas clear makanya para ulama membahas rukun agama yang tiga ini Contoh misalnya dalam kitab ini, Tanwirul Kulub, Bimu'amalati Alamil Guyub, Karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Di sini membahas pertama tentang ilmu Tauhid. Tauhidnya konsep Asyairah, ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang kedua, Bab Pikih, Pikih Madhab Syafi'i. Yang ketiga, beliau menulis tasawuf, tasawufnya Torikoh Khodiriyah Naqsyabandiyah. Kitab ini. Inilah agama termuat dalam tiga disiplin ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Ada ulama yang lebih besar lagi, aimatul ulama al Islam. Imam An Nawawi ad Dimashki rahimahullah mengarang satu kitab namanya al Makosid An Nawawiyah. Dalam kitab itu beliau menulis tiga bab, tiga disiplin ilmu. Pertama ilmu tauhid, ilmu tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah konsepnya asyairah wa maturidiyah yang kedua beliau menulis pikih pikihnya madhab syafi'i imam an-nawawi ini bermadhab syafi'i yang ketiga beliau menulis bab tasawuf atau disebut tazkiyatun nafs cara membersihkan hati selesai itu agama termuat dalam tiga disiplin ilmu para ulama semua ada yang konsentrasi di bidang tauhid, ada ulama yang konsentrasi di bidang fikih, ada ulama yang konsennya di bidang ilmu tasawuf. Ketiga disiplin ilmu ini harus terintegrasi, harus terpadu, dipisahkan dalam bab itu untuk mudah memahaminya. Tetapi dari sisi memahami dan mengamalkan harus terintegrasi sama-sama baik ilmu tauhid fikih maupun ilmu tasawufnya itulah yang disebut dengan syariat itulah yang disebut dengan din agama lalu kedua ada yang disebut dengan toriko atau tarikat apa yang disebut dengan toriko atau tarikat hia al amal bis syariah bertarekat itu mengamalkan syariat Islam yang tiga tadi. Jadi tarikat atau torikoh dalam bahasa Arab adalah hia al amalu bis syariah mengamalkan syariat, mengamalkan tiga disiplin ilmu, baik ilmu tauhid, ilmu pikih maupun ilmu tasawuf itu dalam rangka bertarekat, bertorikoh. Sehingga bertarekat adalah istinabu al-manhiyat Menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wamtisalul awamir Dan melaksanakan perintah-perintah al-ilahiyah Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Atau hia istinabu al-muharramat wal-makruhat yang disebut bertarekat adalah menjauhkan dari yang haram, menjauhkan dari yang dimakruhkan. Wapudul al-mubahat dan berlebih-lebihan kepada hal yang dibolehkan. Walaupun boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Walaupun boleh, walaupun halal, tapi mubah boleh tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wa ada'il al-faro'id dan menunaikan perintah-perintah Allah wama istatoa minan nawafil dan yang dimampu dari hal-hal yang sunnah tahta arif min ahlin nihayah bertarekat itu mengamalkan syariat tauhid fikih dan tasawuf di bawah bimbingan bing seorang mursyid di bawah bimbingan bing seorang murabbi di bawah bimbingan bing seorang al-arif billah orang yang maripat kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ahli nihaya dari kelompok ahli nihaya yang sudah sampai itu bertarekat makanya bapak ibu sekalian saya bawakan satu kitab namanya asal sabil mu'in fitoro ikil arba'in ini rekomendasi kitab ini ditulis oleh mursid Torikoh Idrisiyah di abad ke-19 namanya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi radhiyallahu Beliau orang Aljazair mengembangkan tarekat ya di Libya dan di Afrika termasuk di Asia. Beliau menulis 40 Torikoh mu'tabarah di zamannya beliau hidup di abad ke-19. Di dalam kitab ini beliau mempelajari 40 Torikoh sekaligus punya sanad terhadap torikoh 40 torikoh besar ini. Nah, ini menjadi rekomendasi torikoh torikoh mu'tabaroh. Jangan sampai torikohnya nggak jelas atau abal-abal. 40 torikoh mu'tabaroh ini disebutkan adat Torikoh Muhammadiyah dinisbatkan kepada Nabi kita ada Tariqoh As-Siddiqiyah kepada Syekh kepada Sayyidina Abu Siddiq Tariqoh Uwesiyah kepada Uwes Al-Qarni Torikoh al, al kepada Imam Al-Juned ya, Tariqoh Qadiriyah Tariqoh Rifaiyah Torikoh Qadiriyah Tariqoh Naqsyabandiyah Torikoh Tijaniyah Torikoh Idrisiyah, Torikoh Syadiliyah, ada 40 Torikoh Mu'tabaroh. Ini menjadi rekomendasi, dalam rangka kita bertorikoh. Jangan sampai mengambil torikoh yang tidak jelas. Jadi para ulama menyusun ini, dijelaskan perbedaan satu torikoh dengan torikoh yang lain, dari sisi memahami ilmu tasawufnya. Dari sisi, kaifiatu azikr bagaimana tata cara zikir supaya kolbu kita tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang terpenting bapak ibu sekalian bukan hanya sebatas bendera torikohnya tapi harus kita perhatikan siapa mursyidnya maka dalam kitab al-mausu'ah al-yusufiyah pibayani adilati supiyah minimal ada empat syarat mursyid. Empat syarat mursyid. Pertama, ayakuna arifan bil faraid. Mengetahui hal-hal yang pardu. Baik ilmu tauhid maupun ilmu fikih. Jadi seorang mursyid menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu fikih. Mengetahui keparduan-keparduan dalam agama kita. Yang kedua, ayahku arifan billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu seperti apa? Ma'rifat itu sederhananya gini Bapak Ibu sekalian. Ma'rifat menurut bahasa mengenal ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Yang dimaksud ma'rifat kepada Allah dalam ilmu tasawuf adalah ketika kolbu diangkat hijabnya oleh Allah. Ini persoalannya kolbu ini ada penghalangnya. Bapak ibu sekalian, seandainya pahala sholat lima waktu, terutama sholat subuh, hati manusia dibukakan oleh Allah, diangkat penghalangnya sehingga tersingkap hakikat keutamaan sholat berjamaah di masjid. Para ulama mengatakan, pasti akan saling membunuh untuk mendapatkannya. Kenapa kosong? Kenapa sedikit? persoalannya manusia kolbunya terhijab, terhalang. Dia hanya melihat dengan dengan mata yang zohir, mata kepalanya, tapi mata hatinya tertutup. Sebab yang membuat terbuka hakikat adalah mata hati yang terbuka. Ketika mata hati kita diangkat oleh Allah hijab-hijabnya, penghalang-penghalangnya, maka akan melihat di balik yang zohir itu ada hakikatnya, di balik syariat itu ada hakikatnya. Jadi tersingkap hakikat dengan mata hati. Ketika tersingkap hakikat, nah ini disebutkan hakikat dalam tiga bab. Ada hakikat Allah, ada hakikat ibadah, ada hakikat kehidupan. Semuanya tersingkap hakikatnya Itulah orang yang maripat kepada Allah. Banyak orang tahu Allah hanya pelapalannya saja. Allah, banyak orang tahu Allah hanya tulisannya. Allah, tapi hakikat Allah belum tentu tahu. Orang yang mengenal hakikat Allah adalah ketika dia disebut nama Allah akan bergetar kolbunya. Kenapa hakikat Allah ditangkap oleh kolbunya? Agungnya Allah, Rabbul 'Alamin, Allah penguasa seluruh alam semesta. Apabila kita mengobservasi makhluk Allah yang ada di langit sana, subhanallah, makhluk-makhluk Allah yang besar, langit di atas langit, di atas kepala kita, Allah, anak Rabbul 'Alamin, penguasa seluruh alam semesta, pasti akan bergetar kolbu kita, karena kolbu kita bersentuhan dengan besarnya Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Bukan hanya tulisannya, bukan hanya pelapalannya, tapi tersingkap kolbunya, merasakan agungnya dan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat ma'rifat kepada Allah. Kedua, tahu hakikat dalam ibadah. Orang yang terbuka hakikat ibadah, di setiap ibadahnya, kolbunya itu akan merasakan hadirnya Allah. Sholat subuh tadi, dari takbiratul ihram sampai salam, kolbunya merasakan hadirnya Allah, itulah yang tersingkap hakikat sholat, itulah orang yang ma'rifat. Ketiga, hakikat dalam kehidupan. Melihat gunung, melihat langit, orang yang ma'rifat kepada Allah, man arafahu syahidahu barang siapa yang mengenal Allah akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu melihat gunung kolbunya menyaksi Allah lah sang penciptanya melihat langit hatinya akan menyaksi Allah lah yang menciptakan langit datang takdir ada nikmat dia tidak akan terpesona dengan nikmat tapi hatinya mengagungkan Allah diberi rezeki oleh Allah, dia tidak akan gelap hatinya. Karena yang dirasa, yang memberi pemberi rezeki adalah Allah, 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 Allah. Sekali-kali kita diberi musibah sakit. Ay, sakit sekali-kali atau selamanya? Sehatnya 30 tahun, sakit 3, hari, wajar lah. Tapi kadang-kadang kalau lagi sakit, uh, rasa paling gimana? Ya, rasa paling dizolimi gitu. Padahal sehatnya lupa 30 tahun. Dikasih sakit cuma tiga hari, Sekali dikasih musibah sakit, usahanya misalnya turun apanya omsetnya, dia ingat Allah itu semua hakikatnya. Di dalam kehidupan ditangkap ditangkap tuh Allah yang mentakdirkannya, tidak akan terjadi satu peristiwa, jangankan urusan besar, satu daun jatuh menguning kapan jatuhnya Allah yang mentakdirkannya. Jadi kalbu yang menangkap di balik kehidupan ini Allah adalah hakikatnya. Itulah orang yang ma'arifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat mursyid yang kedua ayyakuna arifan billah, orang yang sudah maripat kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal semua hakikat baik hakikat Allah baik hakikat ibadah maupun hakikat kehidupan fenomena kehidupan ini itulah orang yang ma'arifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga syarat mursyid adalah ayakuna khobiron bitoro iki tazkiyatin nafs wa asali biha orang yang mengetahui secara mendalam tentang ilmu tasawuf atau yang disebut dengan ilmu untuk memperbaiki dan membersihkan kolbu. Jadi yang ketiga, paham pakar di bidang ilmu, tasawuf, cara membersihkan kolbu. Baru yang keempat, syarat mursid adalah, Ayakuna ma'zunan min syaihihi fit wal irsyad. Syarat mursid yang keempat adalah, ditugaskan. Oleh siapa? Ditugaskan jadi mursyidnya itu bukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh jamaahnya. Misalnya lewat muktamar, tidak mursyid itu ditunjuk oleh mursyid sebelumnya sebelum wafat, ditunjuk oleh mursyid sebelumnya sebelum wafat, terus mursyid ke mursyid sampai kepada nabi, menunjuk kepada mursyidnya, menunjuk sebelum wafat kepada mursyid berikutnya, menunjuk kepada murshid, sehingga punya silsilah, punya sanad, punya mata rantai dari mursyid ke mursyid, mursyid, mursyid sampai kepada sumber yang menerima Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Itulah mursyid. Jadi minimal empat syarat besar ini dalam kitab al mausuah Yusufiyah Pibayani Adilati As-Sufiyah jadi empat syarat mursyid ya, ini yang terpenting maka bapak ibu sekalian sebelum berguru para ulama mengajarkan maksud berguru itu berguru yang total yang bagi lil murid ayya arifa nisbata min mursyidihim penting bagi seseorang yang akan menjadi dirinya ingin men berguru menjadi murid Yang bagi lil murid lil muridin ayah ripu nisbata syahihim warijala sil silati kuliah min mursidihim ilan nabi saw wajib kita mengetahui dulu silsilah mursidnya sampai kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menjadikan guru zohir dan batin kita. Perhatikan silsilahnya nyambung apa tidak sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan tarekat atau tori toriko. Maka Bapak Ibu sekalian, metode mempelajari agama kita ini ya, itu tidak otodidak bahaya otodidak itu Nabi kita Bapak Ibu sekalian siapa mursidnya siapa gurunya Jibril alaihissalam Allamahu syadidul kuwa telah mengajarkan kepada Nabi syadidul kuwa yang sangat kokoh itu Jibril alaihissalam jadi mu'alimnya gurunya Nabi adalah Jibril alaihissalam Nabi mendapatkan pelajaran dari Jibril alaihissalam. Demikian Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabiin. Tabiin mengajarkan kepada atma tabiin. Dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi nggak boleh belajar agama, baca sendiri. Pastikan dulu siapa gurunya, siapa pembimbingnya, siapa mu'alimnya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kita ini kan banyak ilmu, ada pakar di bidang ilmu tauhid, ada yang pakar di bidang ilmu fikih, ada yang pakar di bidang ilmu hadis, ada yang pakar di bidang ilmu tafsir kita pelajari. Tapi dalam rangka kolbu kita mendekatkan diri kepada Allah harus ada mursyidnya, ada pembimbingnya disebut murabbiruh, pembimbing rohani. Kolbu kita membutuhkan pembimbing, Itulah yang disebut dengan mursyid dengan empat persyaratan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Asy'arani radhiyallahu an. Beliau mengarang namanya kitab Al Anwar Al qudsiah fi Ma'rifati Supiah Sengaja mengarang kitab ini sebagai panduan dalam ilmu tasawuf. Beliau hidup di abad ke-10 Hijriah, berarti empat abad yang lalu. Di zaman beliau ditulis dalam kitab itu, banyak alias tidak sedikit orang ngaku-ngaku mursyid padahal tidak memenuhi persyaratan mursid itulah pada akhirnya sesat menyesatkan maka beliau menulis kitab itu sebagai bentuk panduan supaya tidak tersesat dalam mempelajari ilmu tasawufnya baik bapak ibu sekalian itu yang disebut dengan apa? Torikoh nah, Torikoh itu adalah mengamalkan syariat mengamalkan tiga disiplin ilmu Tauhid, Fikih, dan tasawufnya. Di bawah bimbingan bing seorang mursyid, al arif billah. Maka oleh sebab itu, torikoh yang muktabaroh, ada 40 torikoh muktabaroh. Ya, disusun dalam kitab, asal sabil mu'in, fitoro ikil arba'in. Kemudian perhatikan, mursyid dengan persyaratannya. Baru kita mengikuti bimbingannya, bing zohir maupun Batinnya baik. Yang ketiga, ada istilah hakikat. Apa yang disebut dengan hakikat? Alas, salah, Sati aksam. Hakikat itu ada dalam tiga wilayah, tiga pembagian. Pertama adalah rikotul hijab. Yang disebut hakikat adalah tipisnya penghalang kolbu kita, bahkan diangkatnya penghalang kolbu kita, namanya hijab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kalbu kita sudah tipis ya antara kita dengan Allah, itu mendapatkan hakikat dalam bagian yang pertama. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kalbu kita semakin tipis penghalangnya antara kita dengan Allah, kita akan merasakan hadirnya Allah. Wahwa ma'akum ainama kuntum kap Wahuwa ma'akum dia Allah beserta kalian Dimanapun kalian berada Jadi akan dirasakan Hudurul qalbi ma Allah Hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka bapak ibu sekalian Kalau belum mendapatkan hakikat ya, Jangankan lagi sholat Jangankan di luar sholat Lagi sholat pun hati kita masih jalan-jalan Hati kita masih mikirin dunia Hati kita masih terbelenggu dengan urusan-urusan kehidupan. Bagaimana di luar salat? Bagaimana sedang di jalan? Bagaimana sedang dagang? Bagaimana sedang di kantor? Padahal para sahabat yang sudah mendapatkan hakikat dalam Al-Qur'an, "Rijalul latul hihim tijaratu wala bai'un an zikrillah." Para sahabat itu adalah orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang bertransaksi, walaupun sedang bisnis, walaupun sudah sedang dagang, apalagi sedang salat. Jadi, para sahabat itu sedang dagang sekalipun, sedang bisnis sekalipun, hatinya tidak lalai dari Allah, selalu zikir kepada Allah, apalagi sedang sholat. Jadi, bapak ibu sekalian, hakikat itu ibarat para ulama itu durun gola, apa durun itu? Mutiara. Mutiara. Mutiara yang mahal. Batu Mutiara. Kira-kira kalau kita punya batu miar Mutiara sebesar telur aja, berapa harganya, Pak? Kalubis berapa? Dibandingkan dengan batu apa yang dari gunung itu namanya batu koral satu truk berapa? Ya paling lima ribu lah satu truk. Nah kalau sekarang yang namanya durun mutiara, ya walaupun kecil harganya bagaimana? Tinggi sekali. Mungkin ada orang yang belum tahu mutiara yang, yang asli yang mana. Gitu. Itulah para ulama mengumpamakan hakikat itu seperti Durun Gola Mutiara yang mahal. Coba Bapak Ibu sekalian, pembagian hakikat yang pertama adalah ketika hati kita semakin tipis penghalangnya, bahkan sekali-kali Allah angkat penghalangnya sehingga kita akan menangkap hakikat itu. Jadi, yang pertama adalah kolbu yang semakin tipis penghalangnya sehingga hakikat itu akan ditemukan dan dirasakan oleh dirinya. Nah ini yang pertama ya jadi rikotul hijab tipisnya penghalang antara kita dengan siapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan inilah belajar ilmu tasawuf bapak ibu sekalian kalau kolbunya nggak diurus penyakit hatinya nggak dibersihkan nggak mungkin ya kolbu kita akan mendapatkan hakikat paling jadi tong sampah. Bapak Ibu sekalian, kalau di berita, di medsos misalnya ada berita jahat dengan berita orang yang dapat prestasi yang yang viral yang mana tuh? Ada pesantren dapat penganugerahan, dapat penghargaan dari Bapak Presiden karena kebersihan pesantrennya. Mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi kalau ada pesantren ya misalnya terjadi apa? Yang aneh apa tuh? Pelecehan misalnya, tenar apa enggak? Viral apa tidak? Kenapa? Kenapa? Ukuran ini barometer sebab kebanyakan hati manusia busuk. Enggak tertarik dengan kebaikan, tapi tertariknya dengan keburukan. Ini menunjukkan gambaran kondisi hati masyarakat kita mayoritas buruk. Kalau hatinya bersih, yang dikejar yang mana? Berita itu kenapa dapat penghargaan? Ya, kenapa bisa begitu? Kalau hatinya bersih, makanya jangan jadikan hati kita seperti tong sampah. Keburukan aja yang didengar, keburukan yang ucapan, keburukan, keburukan, dan keburukan aja. Jangan jadikan hati kita seperti tempat sampah tong sampah. Hatinya busuk dengan hasadnya, iri dengkinya, kebenciannya. Ya. Hati kita harus selalu dibersihkan. Maka itulah hadir ilmu tasawuf. Coba perhatikan, bersihkan kolbu kita. Ya, ibu-ibu, jangan hanya skin, skin apa namanya? Skin care aja. Kira-kira biayanya sebulan berapa, Bu? berapa malu-malu bukan nggak boleh tapi ada yang harus lebih daripada merawat kulit apa merawat hati karena hakikat tidak akan didapatkan kalau hatinya busuk hatinya kotor hakikat hanya diraih kalau kalbunya selalu dibersihkan kalau kalbunya selalu didandari dengan sifat terpuji sifat sobar sifat tawakal sifat rido, sifat syukur Dandani kolbu kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Bersihkan kolbu kita dari sifat-sifat yang kotor. Hasad, bersihkan. Iri, dengki kepada orang lain. Al-hikdu, kebencian, keluarkan dari kolbu kita. Ria ketika beramal ingin dipandang oleh manusia dalam ibadah. Buang, tidak ada gunanya. Ini cara bertasawuf untuk membersihkan sekaligus mendandani kolbu kita. Baru nanti hakikat akan didapatkan tipis hijab penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekali-kali Allah, Rabbul hijab diangkat penghalangnya sehingga tersingkap hakikat. Ketika berzikir, kolbu kita akan bergetar, di balik sujud akan menangis. Karena kolbu kita merasakan hudurul Qobimah Allah hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Di balik baca Quran kita akan merasakan sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kolbu, makanya rawat kolbu kita inilah hadir ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang gak peduli dengan hati. Padahal hati pertama adalah sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Huwa al kolbu huwa jauharul insan. Kata para ulama, kolbu itu adalah sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Jasad mah dari tanah balik kepada tanah. Kolbu itu yang ditiupkan oleh Allah baliknya kepada Allah dan abadi. Pingin yang abadi, pingin yang sementara, ibu-ibu, bapak-bapak. ibu ibu bapak bapak Kenapa yang sementara habis-habisan kita merawatnya, tapi yang permanen dalam diri kita itu kolbu permanen, tapi kita mengabaikannya. Satu itu. Yang kedua, kolbu adalah mahar mahaluna dori robi tempat melihatnya Allah ke dalam kolbu kita. Allah nggak akan melihat, mengukur arti melihat itu nggak melihat tingginya postur tubuh kita, putih dan hitamnya warna kulit kita, mancung atau manclem, eh mancungnya hidung kita atau mancelemnya hidung kita nggak dilihat oleh Allah maksud dengan lihat tuh nggak diukur manusia nggak diukur dengan itunya tapi Allah hanya melihat kolbunya bersih apa tidak takwa apa tidak tunduk apa tidak Allah melihat kolbu kita yang ketiga kolbu itulah bersifat abadi itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah Yaumala yang faumalu, wala'banun, ilaman, atau habi kolbing salim di hari itu, namanya hari kematian. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak yang biasa menolong ketika hidup, kecuali orang yang datang menemui Allah. Kematian itu, kematian ruh kolbu kita datang menghadap kepada Allah. Kolbunya dibawa dengan hati yang membawa kolbu yang selamat ilaman Allah kecuali orang yang datang menemui Allah di hari kematiannya bikol bin salim bi -ai, membawa membawa hati yang bersih bersih seperti ketika ruh kolbu kita ditiupkan oleh Allah dalam keadaan fitrah dalam keadaan suci begitu pula kita amanah dari Allah harus dijaga di saat kita pulang kepada Allah dipanggil oleh Allah harus dalam keadaan fitrah dan suci kembali maka hadirlah ilmu tasawuf ini jadi, yang pertama, hakikat adalah ketika kolbu kita diangkat hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takholin nafsi an roza ilil akhlak. Hakikat yang kedua adalah ketika nafsu atau kolbu manusia bebas dari kotoran-kotoran kolbunya. Jadi, penyakit hatinya dibersihkan oleh Allah. Kemudian watahliha bisipati al-mardiyah kalbu kita didandani dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah hakikat yang kedua. Jadi kalau kalbu kita dibersihkan dari penyakitnya lalu didandani oleh Allah dengan sifat-sifat yang terpuji, itu berarti kita mendapatkan hakikat yang kedua. Ini mahal sekali, Bapak Ibu sekalian. Hakikat yang kedua ketika kalbu kita dibersihkan oleh siapa? Kita nggak bisa membersihkan. Tapi hakikatnya siapa? Allah wa yuzakihim Para nabi ditugaskan membersihkan hati umat Demikian para mursyid wa yuzakihim Ditugaskan membersihkan kolbu umat Kolbu murid-muridnya Nah itulah hakikat yang kedua Jadi ketika kolbu kita semakin dibersihkan oleh Allah Riaknya semakin hilang ya. Ujubnya bangga dirinya hilang Takaburnya hilang Riaknya hilang Kemudian didandani sifat hati kita dengan sifat yang terpuji, kesabarannya luar biasa, tawakalnya kepada Allah, ridonya kepada Allah, syukurnya kepada Allah, bahkan mahabbah cintanya kepada Allah, itulah hakikat dalam pengertian yang kedua atau pembagian yang yang kedua. Lalu yang ketiga, hakikat adalah tayasurul a'mal as wasuhulatu ab'alil khair alaih. Yang ketiga pembagian hakikat adalah dimudahkannya beramal soleh. Ayo Bapak Ibu sekalian, tadi mau berangkat ke sini berat apa ringan? Tadi dari rumah mau ke masjid sini berat apa ringan? Jujur, masih berat. Aduh, belum dapat hakikat yang ketiga. Tapi kalau pulangnya cepat apa enggak? Kenapa ya? Datangnya nanjak, pulangnya mudun orang yang dapat hakikat yang bagian yang ketiga adalah kok amal tuh jadi enteng ya ketarik gitu kolbu kita mudah aja beramal tuh yang tadinya berat eh, Alhamdulillah kok sekarang jadi enteng jadi ringan beribadah itu dimudahkan oleh Allah jadi kegembiraan jadi kebahagiaan makanya Bapak Ibu sekalian ibadah itu ingat awalnya adalah pahit, perlu sabar. Ujungnya bidayahnya, awalnya pahit butuh sabar. Nihayahnya ujungnya kalau ibadah kita sudah benar-benar mendapatkan hakikat, manis wajib su, syukur. Nah sekarang nih, ibadah-ibadah kita masih pahit-pahit atau sudah manis-manis? Atau nano-nano? Kadang pahit, kadang ah, kayaknya yang itu dah. Mudah-mudahan tinggal manisnya dah. Pak, sisa umur kita berapa hari lagi ini? <laughs> sisa umur kita berapa tahun lagi ini? Sisa umur kita berapa minggu lagi ini? Kalau kita belum mendapatkan hakikat yang tiga ini, rugi kita. Kejar mutiara ini. Tiga hakikat. Hakikat dalam tiga pembagian ini. Mumpung kesempatan masih masih ada. Jadi yang ketiga adalah dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi tidak merasakan berat ibadah itu. Sudah manis dirasakan. Kenapa? Karena Allahnya sudah menjadi kekasihnya. Pak dulu lagi masa muda, ya, lagi masa muda, ingat kalau kita diperintahkan sama yang kita cintai, seneng apa enggak? Kalau dipinta sama yang kita cintai, seneng apa enggak? Ibu-ibu jawab, seneng apa enggak? Seneng gak diperintahnya? Seneng kalau yang memerintahnya itu yang kita cintai. Orang yang sudah dapat hakikat itu, Allah itu kekasihnya. Diperintahkan oleh sang kekasih, nikmat, sekali, ridho sekali. Makanya ibadah itu sudah manis. Dirasakan oleh kolbunya. Nabi menyebutnya, wajadah halawatal iman. Dia menemukan manisnya iman. Nah, Inilah tiga hakikat yang harus kita kejar, yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan. Nah inilah bapak ibu sekalian. Jadi jangan sampai hakikat itu bisa melihat jin, hakikat itu bisa melihat hari esok apa yang akan terjadi itu dukun paranormal, pak. Ada karomah tapi nggak bisa diusahakan. Dapat ilham besok akan terjadi, akan terjadi tapi diberikannya kepada orang yang benar-benar bukan apa orang yang bisa menjaga diri bukan kepada dukun dukunnya ingin dikenal tapi justru orang yang pandai menjaga rahasia rahasia Allah diberikan karena dia pandai menjaga rahasianya itu namanya karomah kali-kali Allah berikan itu ya. tapi yang inti dari hakikat itu tiga bidang pertama kolbu kita Ditipiskan atau diangkat penghalangnya, sehingga tersingkap hakikat. Yang kedua, kolbu dibersihkan dan kolbu didandani dengan sifat yang terpuji. Lalu, yang ketiga, dimudahkannya ibadah, manis ibadah itu karena Allah yang merintahkan ibadah sudah dirasakan sebagai kekasih kita yang kita cintai. Maka, Al-Quran menyebutkan: "Allah, amanu Allah, 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 bagi orang yang beriman, bagi para sahabat, Allah itu kekasihnya. Asyadu hubbalillah. Sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan yang lainnya. Nah, maka akan tersingkaplah hakikat tersebut. Demikian Bapak-Ibu sekalian, yang bisa disampaikan, tiga istilah penting dalam ilmu tasawuf, ada syariat, ada torikoh atau tarikat, ada yang ketiga, haki, hakikat. Mudah-mudahan mencerahkan, Pikiran dan hati kita, silakan. Ada yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Akhir-akhir ini, kita lihat bahwa di mana-mana orang. Mempelajari ilmu tasawuf ini. Kalau dulu ilmu tasawuf ini kelihatannya yang paling di atas yang lain dulu kita pelajari baru tasawuf. Ini fenomena apa kira-kira, Pak Ustadz? Karena kita lihat di sini dulu ada penceramah kita yang menyampaikan tasawuf ini. Kalau online begini itu di YouTube bisa kita lihat sampai 1200 begitu juga di Masjid Pondok Indah. Ahmad Susilo. Kalau dia menyampaikan itu juga sama, ribuan juga. Fenomena apa kira-kira? Apakah karena kehidupan di negara kita ini kurang memenuhi syarat mengenai itu atau gejala apa kira-kira ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau terjadi fenomena orang pingin belajar ilmu tasawuf yang melatar belakangi yang pertama adalah kebutuhan mendasar jadi kebutuhan yang mendasar dari diri kita itu ilmu tasawuf dari ilmu-ilmu yang lainnya karena ilmu tasawuf itu objek kajiannya adalah tentang kolbu ya. coba sekarang bapak ibu sekalian ada para ulama di penjara oleh penguasa yang zolim tapi para ulama itu seneng aja di penjara apa bukti senengnya? keluar dari penjara bisa ngarang kitab J Fisiknya di penjara, fisiknya di penjara, tapi kolbunya nggak di penjara. Itu indah kan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang fisiknya di penjara aja dibatasi, kalau bertasawuf kolbunya bebas, makanya bisa ngarang kitab. Ini kan kadang hari ini bau BBM naik dikit aja udah gelisah. Capek gak kalau gelisah itu? Kenapa orang urusan-urusan materi itu sering Gelisah, rasa takut ya, karena tidak belajar ilmu tasawuf. Jadi, orang yang belajar tasawuf itu hatinya dimerdekakan, walaupun fisiknya dipenjarakan, maka fenomena orang pingin belajar tasawuf memang kebutuhannya, kebutuhan yang mendasar dari diri kita. Yang kedua, ada situasi dan kondisi, Pak. Contoh, misalnya kondisi tidak aman, kondisi ekonomi tidak pasti. Maka ada hikmahnya orang berbondong-bondong pingin belajar ilmu tasawuf. Kalau nyaman, aman, nah ini takut, khawatir juga. Allah dina layar junaliko ana waraldu bil hayat an nubiha ula ika hum an ayatina gofilun orang-orang yang tidak punya harapan ingin berjumpa dengan Allah karena asik dengan dunianya, tenang dengan dunianya sehingga mereka melupakan ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar bagi mereka tempat kembalinya neraka Allah. Jadi ada kondisi-kondisi tidak aman itu sebetulnya ini hakikatnya peringatan dari siapa? Dari Allah, biar baliknya ke siapa? Ya Allah. Jadi itu semua. Satu kebutuhan mendasar secara internal manusia dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, ada faktor eksternal seperti kondisi tidak aman, kondisi tidak stabil, apakah politik, apakah ekonomi, apakah sosial. Ini bisa menjadi faktor manusia ingin belajar ilmu tasawuf untuk meraih hakikat. Ya. Cukup, Pak. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sudah saya tahan di bulan lalu, sehingga karena bulan bulan lalu uh, tidak sempat terjawab dan saya pikir ini bersambung uh, dari bulan lalu sampai dengan uh, hari ini saya menyampaikan tentang uh, tujuan ilmu tasawuf, bagaimana kalbu kita itu dibersihkan uh, dari noda, kemudian membuat kalbu kita itu selalu ikhlas. Kemudian uh, membangun kalbu yang butuh kepada Allah, dipenuhi kalbu dengan kasih sayang, kemudian juga dimudahkan untuk beramal. Uh, permintaan saya bukan pertanyaan sebenarnya adalah bolehkah saya mengizazahkan? Saya kemarin beli bukunya satu zikir yang kemudian bisa melatih uh, kalbu kami ini untuk mendapatkan hakikat tadi. Karena tadi uh, saya sudah menyampaikan bahwa hakikat ini. Uh, harus dibimbing oleh seorang mursyid Jadi kalau boleh pagi ini Untuk oleh-oleh kami sampai ke bulan depan Kami diberikan satu zikir Yang bisa membuat hijab-hijab di dalam hati ini Kemudian pelan-pelan mulai menipis Mungkin itu sebagai oleh-oleh Sampai menunggu satu bulan ke depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu aja atau yang lain pingin dapat oleh-olehnya ini? kalau semua ingin dapat oleh-oleh insya Allah sebelum berdoa ya. ya jadi memang tadi sebutkan makanya sengaja dibawa kitab ini supaya menjadi rekomendasi mau pilih Torikoh yang mana tapi dibalik bendera Torikoh itu perhatikan siapa mursidnya wajib kita untuk menelitinya cocokkan dengan empat syarat tadi ya baru kita bisa menekuninya nah makanya bapak ibu sekalian ada yang bersifat Uh, ijajah, ya Ijazah ini yang untuk bersifat umum ya Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya sehingga jadi apa? Jadi oleh, oleh Insya Allah nanti dikasih oleh olehnya Bu ya Insya Allah mudah-mudahan wirid yang singkat tapi bisa efektif ya berfungsi dengan sebaik-baiknya baik membersihkan maupun mendandani kolbu kita sehingga kolbu kita semakin tercerahkan ya ada lagi. Nah kalau tidak ada, yuk Bapak Ibu sekalian pingin oleh-olehnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ada saat jadi kalau kalau dilihat wirid-wirid yang disusun oleh para ulama hampir seluruh toriko-toriko. Pertama Bapak Ibu sekalian wirid kita tuh baca Quran itu sepakat semua. Wirid utama adalah baca ada yang memberikannya satu juz, mursyid itu, baca ya satu juz, atau setengah juz, atau seperempat juz setiap hari. Yang kedua adalah istighfar. Istighfarin untuk membersihkan kolbu kita. Untuk membersihkan kolbu kita dari noda-noda dosa kita di masa lalu. Baca istighfarnya berapa? Seratus. Kenapa seratus? Nabi mengajarkan ya, Bani Adam. Ya ayuhan nas tubu ila robbikum pa ini atubu ila Allah mi Wahai sekalian manusia, tobatlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku bertobat seratus kali baca istighfar. Nabi yang dimaksum dari dosa seratus kali baca apa? Istighfar. Ya, kita setelah sholat paru baca tiga kali. Sempurnakan setiap hari jadi seratus kali. Kemudian ketika baca istighfar kita ikhtirop ya Allah aku akui dosa-dosa kita. Kemudian anadama menyesal sampai meneteskan air mata. Ketiga, mengajam tidak akan mengulang kembali. Kemudian yang keempat, gemar amal soleh. Yang ketiga, baca kalimat tahlil. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang paling apa? Yang paling afdol Dibaca. Ya, Nabi bersabda, Abdul anak wa wa Namin Kobli La Ilaha kalimat yang paling abdul aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat La ilaha illallah Muassis nah, muasis pendiri Tariqah Idrisiyah namanya Syekh Ahmad Ibni Idris beliau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mentalkinkan kalimat zikir tahlilul mahsus yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin ada dama wasiahu apa apa enggak ulang sama-sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasiahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wanafasin nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah dibaca 300 kali kalau belum bisa 100 kali apa keutamanya lius biku biha al awail dalam kitab abdul sholawat dan kitab Kitab Jami'u Karomatil Aulia dikarang oleh Syekh Yusuf an Barang siapa yang mengamalkan kalimat tahlilul mahsus tersebut, lias biku biha al-awail, disejajarkan dengan derajatnya para sahabat. Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Kita umat akhir, tapi disejajarkan dengan para sahabat. Nah, baca 300 kali Pak. Tapi caranya kalau belum mampu 300 kali, 100 kali dulu. Nanti naik 200 sampai 300 kali nanti akan dijajahkan buat semuanya siap menerimanya ya. nah kemudian yang keempat baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabil Lu'umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim nah, baca sholawat yang terakhir baca istighosah ya hayu ya nah itu sebetulnya yang pokok dalam lima ini baca Quran, istighfar, kalimat tahlil, sholawat, istighosah istighosah meminta perlindungan istighosah minta perlindungan kepada siapa kepada Allah salah satu kalimat yang paling singkat istighosah adalah ya hayu ya koyum birohmati kaas birohmati kaas tagis ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum. itu adalah istighosah minta berlindung kepada siapa nah ini lima semua toriqa toriqa mu'tabaroh ada pengamalan lima Sebab inilah yang pokok yang diajarkan oleh Nabi kita wirid yang pokok diamalkan oleh tarikoh-tarikoh mu'tabaroh kembali kepada ajaran Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW lima hal ini maka Bapak Ibu sekalian nah ingin dijajahkan satu nih tahlilul mahsus, siapa apa enggak? siapa apa enggak? ayo pejamkan matanya tundukkan kepalanya baik Bapak Ibu sekalian mari sebelum berdoa kita akan mendapatkan ijazah tahlilul mahsus mudah-mudahan menghidupkan kolbu kita, mencerahkan pikiran dan kolbu kita, menghubungkan, menyambungkan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari ikuti sama-sama dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk. Kalimat tahlilul mahsus ini tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sama-sama, kelapalkan dengan suara yang keras, hunjamkan ke dalam kolbu, yang paling dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La, ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi hatin wana pasin ada damawasi ahu ilmu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu Nah kalimat tahlilul ma'hsus ini kami ijajahkan kepada Bapak Ibu sekalian menerimanya 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 mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang besar kalbu kita disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita disejarkan dengan para sahabat yang utama. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azman Ila dawikna ya jalali wal ikram. Ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatika bi wa kibriyaik kama dawaqta dzalika nabiyyaka sayyidana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi hadrati qudsikal a'la bi kaminka fi laka ilahiyan Ya Rabb Tuhan kami ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang terang-terangan. Dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rob kami tidak mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat saking banyaknya dosa. Tapi ampunanmu lebih besar dibandingkan dengan besarnya dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa-dosa kami. Ya Rob kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan kami keluar dari tempat ini, bangun dari majelis ini, engkau ampuni seluruh dosa seluruhnya, tanpa engkau kecualikan. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat kami, ayah yang telah menapkahi panting tulang peras keringat, dan ada di antara mereka yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, sudah ke alam barjah. Ya Rob, betapa besar jasa mereka kepada kami. Dulu di saat hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami sering menyulitkan perasaan mereka. Di pagi hari ini kami sadar, Ya Rob, atas kebaikan mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya Rob Tuntun Riyadil Jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bersihkan kolbu kami, Ya Rob, dari seluruh penyakit-penyakit hati penyakit uju bangga diri, penyakit takabur sombong, penyakit ria dalam beramal ingin dilihat oleh orang lain. Penyakit hasad dengki kepada orang lain, al kebencian kepada orang lain, hubu dunia cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan dan penghormatan manusia. Bersihkan kolbu kami ya Rabbi seluruh penyakit-penyakit hati kami. Hidupkan hati kami selama-lamanya dengan zikir kepadamu. Hidupkan hati kami supaya hati kami merasakan hadirnya engkau di setiap saat dan kesempatan. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Engkau berfirman kulu nafsin maut, setiap diri yang sedang bernapas ini akan merasakan kematian. Ruh ini akan dikeluarkan dari jasad. Jasad kami akan dikubur kembali menjadi tanah. Ruh akan kembali kepadamu, Ya Rob. Ya Rob, sisa umur kami semakin berkurang entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kami entah tinggal berapa minggu lagi sisa umur kami ya Rob ya Rob jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah mampukan lisan dan hati ini mengucapkan dan memaknai kalimat la ilaha illallah ya Rob jauhkan kematian kami dari kematian suul khotimah kematian orang-orang yang hatinya lalai, bahkan kematian orang-orang mati di tempat kemaksiatan. Ya goniu agnina bifadlika aman siwak Wahai zat yang maha kaya Limpahkan rezeki yang barokah bagi kami Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami Kami berlindung ya Rob dari harta yang menjadi malapetaka Bagi kami dan keluarga kami di dunia sampai nanti di akhirat nanti Rabbana hablana minas solihin Ya Rob karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan soleha Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti ada mereka yang mendoakan kebaikan kepada kami Ada mereka yang memakmurkan masjid ini Ada mereka yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas Ada yang mendakwahkan setelah kami ya Rob Rabbana hablana <tuh> min <-tuh> azwajina wa durriyatina wa waj'alna lil muttaqina imama Ya Rabb jadikan keluarga kami adalah sinaran cahayamu Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ya Rabb kami akan meninggalkan kehidupan dunia ini Kumpulkan kami di kubur dengan guru-guru kami tercinta Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsar tepat di bawah bender Rasul Muhammad SAW Ya Rabb di hadir pengadilan nanti mulut dikunci tangan berbicara kaki memberikan kesaksian Ya Rob takdirkan kami, putuskan kami menjadi ahli surga. Kumpulkan kami di surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rob tutup rapat pintu, rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana Robbika Robbil Izzati Amma Yasipun. Wassalamun Alal Mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasalukal Ijabah Bibarkati Umil Kitab Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al ladh Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya.